Assalamualaikum. Salam Obe. Tio, di posisi atau di keadaan dingin ataupun setiap pagi dihidupkan susah. Jadi, jika dihidupkan tanpa dicok, dia sulit hidupnya. Terkecuali nanti kalau posisi dicok, diinggol sekali dua kali sampai tiga kali lah, itu baru hidup. Yang jelas, motor Mio susah hidup di pagi hari dan di saat dingin. Sebenarnya kalau dilihat dari segi penyakitnya, yaitu adalah karbu. Tapi sebelum melihat karbu atau kita memeriksa karbu, kita periksa pengapian dulu, ya. Ikuti terus apa aja yang diperiksa dan kira-kira karbu atau pengapian yang bermasalah susah hidup di pagi hari, ya. Oke, kita periksa. Busi basah, ini jelas. Kalau basah kehitam-hitaman berarti bisa itu pengapian, bisa itu karbu kurang normal. Oke. Oh iya, di sini kelihatannya karbu ini yang biasa. Ya. Coba nanti kita periksa pengapian dulu, baru nanti karbunya, ya. Oke. Pengapian yang normal, yang jelas warna biru, jika dites di body ground, jaraknya itu yang paling normal, yang normal, sangat normal, itu 40 mili atau 4 cm. Kita coba. Normal. Kelihatan itu, Bu. Ya. 4 sampai 5 cm juga masih nyambung. Oke. Normal. Sangat normal. Baik, langsung saja kita periksa di karbu. Kita pasang lagi nih. Oke, benar nih. Ini karbu yang biasa ini. Karbunya yang biasa. Dimana solusinya mengatasi karbu yang biasa atau KW di posisi dingin atau pagi hari susah hidupnya, ya. Yang jelas untuk pengapian normal, ya. Nanti jika ada sahabat obeng juga penasaran kenapa
hanya servis karbu, bodi kap-kap bodinya dibuka gitu ya. Ini permintaan konsumen tadi, semua ini mau dicat gitu ya. Cuman yang bermasalah di bagian karbu atau susah hidupnya. Kelihatan kalau yang biasa kedudukan gas, tali gas itu sering atau mudah patah karena ya ini karburator yang biasa itu, makanya diikat ini. Oke, coba kita apa, periksa di karet karbu. Intinya harus teliti ya, sahabat obeng ya. Vakum normal. Kencang. Kita periksa isi karbunya. Lumayan bagus. Kita bongkar semua ya. Kita periksa jika ada debu-debu di dalam atau debu menyumpat di lubang-lubang ini, itu sangat berpengaruh. Kita bersihkan memakai ini ya, Master Clean untuk membuang apa kerak-kerak yang bandel ya, khususnya di karbu ya. Ya, kita setiap lubang-lubang ini kita bersihkan atau kita masukin apa, pembersih cleaner. Kelihatan keraknya sudah pada naik ini ya. Ini kelihatan nih debu-debu ya, ini sangat berpengaruh juga.
ini. Iya, ini keluar semua keraknya, kelihatan atau sini ya. Iya, kelihatan ini. Nah, ini. Sampai berasap ya. Baik, nanti kita siram dengan bensin dan kita semprot ya. Ini disemprot dulu. Kelihatan semua ini. Ini pada keluar ini. Buntu sampai. Ya, oke. Oke. Semua yang kotoran tadi sudah saya bersihkan, sudah saya semprot, tinggal kita merakit. Oke, rakit ya. Stabil. Kesimpulannya, jika sobat obeng menemukan penyakit sama dengan bensin, langkah yang perlu diperhatikan pertama adalah pengapian dicek, karbu dicek, dan ingat terakhir kompresi ya. Kompresi harus padat juga. Cara menganalisinya apa? Menganalisinya gini, cara mendeteksinya. Jempol nggak kuat, nendang ya, ini nendang, nendang ya. Nah, oke, itu aja.